Kisah awal kenabian. Bagian 6. Kembali ke pangkuan ibunda. Beliau kemudian tinggal bersama ibunya di Makkah. Pada waktu beliau berusia 6 tahun, ibunya membawanya ke Madinah untuk berziarah ke makam ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib. Maka pergilah mereka dengan disertai oleh kakeknya Abdul Muthalib dan pembantunya Ummu Aiman. Setelah tinggal selama sebulan, mereka pun kembali ke Makkah. Namun Aminah jatuh sakit di tengah perjalanan dan akhirnya wafat dan dimakamkan di Al-Aqwa, suatu tempat di antara Makkah dan Madinah. Abdul Muthalib lalu membawa cucunya yang telah menjadi yatim piatu pulang ke Makkah dan merawatnya, memberikan beliau kasih sayang bahkan jauh melebihi anak-anaknya. Muhammad tinggal bersama kakeknya kurang lebih 2 tahun, hingga Abdul Muthalib meninggal pada waktu beliau berusia 8 tahun 2 bulan. Beliau pun kemudian diasuh oleh saudara ayahnya Abu Thalib.